kita tes dengan kita masukkan minyak tanah ke sini. Dan admin juga ingatkan, dosis minyak tanah ini tidak boleh lebih dari 5 ml ya. Kita cukup gunakan satu tutup botol saja, sekitar 5 ml. Kita teteskan ke air ya. Nah, jadi berwarna putih dia. Ini kan seperti apa ya? Seperti sidametrin itu, sahabat ya. Sidametrin, sidabas. Nah, putih dia ya. Jadi susu ya. Jadi warna susu. Nah, warnanya putih seperti warna susu, sahabat ya. Setelah kita aduk dengan air jernih tadi ya. Kita tadi menggunakan air jernih ini ya. Air jernih seperti ini. Hasilnya setelah dicampur dengan pestisida minyak tanah 5 ml, hasilnya berwarna putih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Alhamdulillah tanaman kita sudah membaik, sahabat ya. Walaupun tadinya keserang hama, sudah mulai ada tunas barunya, sahabat ya. Pucuknya sudah hijau kembali walaupun awalnya keriting. Nah, ini 2 hari kemarin ini kita spray menggunakan pestisida buatan dan pestisida minyak tanah. Yang pestisida buatan itu dari kunyit, sahabat ya, dan juga bawang putih waktu itu. Dan teman-teman silahkan cek aja videonya pada video ini, di situ kita waktu aplikasinya. Dan hari ini kita tunjukkan ke teman-teman untuk perkembangan terbarunya 2 hari setelah dilakukan penyepraian, sahabat ya. Nah, ini keriting parah ya, tapi di bawahnya sudah ada tunas baru, sudah bertunas kembali. Nah, ini tunasnya sudah muncul lagi. Walaupun di bagian atasnya parah ya, keriting parah. Waktu itu di sini juga ada trips ya, nempel di daun di sini. Sekarang sudah tidak ada tripsnya. Nah, sudah mulai hijau kembali, sahabat ya. Pucuk-pucuknya sudah mulai hijau. Nah, ini ada nih tripsnya, tapi sepertinya sudah tidak bergerak, sahabat ya. Nah, ini si tripsnya masih ada, sahabat ya. Tapi sepertinya sudah tidak bergerak. Ya, fokus ke ini. Fokus ke trips ini. Ini digoyang-goyang sudah tidak terbang, ya. Ini testimoni asli, sahabat ya. Sudah tidak mau terbang walaupun digoyang-goyang. Kalau dia masih hidup, dia digoyang gini aja terbang, ya. Nah, ini testimoni asli keampuhan pestisida kita setelah kita aplikasi, setelah 2 hari aplikasi, sahabat ya. Nah, ini testimoni asli, sahabat ya, tidak terbang ya. Nah, sahabat tani, selamat bagi teman-teman yang menyaksikan channel ini. Channel ini menyajikan tutorial asli ya, 2 hari setelah dispray menggunakan pestisida. Trips mati di tempat ya. Bisa teman-teman saksikan. Nah, ini. Ini tripsnya, sahabat ya. Ini yang menyebabkan daun keriting ya. Nah, korbannya seperti ini. Ini bekas keriput ya, bekas mau keriting, tapi yang barunya hijau lagi ya. Oke, sahabat tani, setelah kita tunjukkan tanaman yang sembuh setelah kita spray menggunakan pestisida ini. Nah, sahabat tani, bagi teman-teman yang mungkin saja ada yang pengen tahu cara membuat pestisida yang kita aplikasikan waktu itu, silahkan simak aja pada video sebelumnya, sahabat ya. Thank you.
Oke, sahabat tani, untuk tutorial hari ini admin hanya berbagi ke teman-teman semua bagaimana cara membuat pestisida minyak tanah, sahabat ya. Dan testimoninya sudah teman-teman saksikan pada video di awal tadi, sahabat ya. Nah, cara membuat pestisida minyak tanah admin kembali jelaskan, sahabat ya. Modalnya cuma sabun colet yang harga 2000 dengan minyak tanah 1 liter ya, itu modalnya ya, itu bahannya. Ingat, sabun colet yang 2000-an 1 bungkus ya, minyak tanah 1 liter. Kemudian masukkan sabun colet ke sini, sahabat ya, ke minyak tanah ini. 1 bungkus ya, masuk semua sabun coletnya ya. Terus kita kocok-kocok, sahabat ya. Nah, kita kocok-kocok seperti ini. Kemudian untuk melihat berhasil atau tidaknya ya, itu kita tes pada air, sahabat ya. Nah, kita tes pada air jernih ya, seperti ini. Nah, sahabat tani, setelah kita masukkan air, kita tes dengan kita masukkan minyak tanah ke sini. Dan admin juga ingatkan, dosis minyak tanah ini tidak boleh lebih dari 5 ml ya. Kita cukup gunakan satu tutup botol saja, sekitar 5 ml. Kita teteskan ke air ya. Nah, kalau misalkan si air ini berwarna putih, maka ini ciri-ciri pestisida kita berhasil, sahabat ya. Nah, seperti ini. Ini kan seperti sida bas, sahabat ya. Nah, jadi berwarna putih dia. Ini kan seperti apa ya? Seperti sidametrin itu, sahabat ya. Sidametrin, sida bas. Nah, putih dia ya. Jadi susu ya. Jadi warna susu. Nah, warnanya putih seperti warna susu, sahabat ya. Setelah kita aduk dengan air jernih tadi ya. Kita tadi menggunakan air jernih ini ya. Air jernih seperti ini. Hasilnya setelah dicampur dengan pestisida minyak tanah 5 ml, hasilnya berwarna putih ya. Nah, inilah kalau kita mau berkreasi, sida bas buatan bisa kita miliki dengan harga yang relatif lebih murah, sahabat ya. Nah, sahabat tani, untuk testimoni yang tadi itu, waktu itu kita aplikasikan 5 ml dari pestisida minyak tanah ini, kemudian kita tambahkan dengan kunyit, bawang putih dan garam sedikit. Lalu kita juga tambahkan dengan pestisida puntung rokok dan juga POC mengkudu ya, kita gabung di situ. Oke, sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.